Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Techmaster ID dengan gue Taufik. Setelah beberapa bulan ini gue menghilang dari permukaan YouTube ya. By the way, ini video masuk ke Tech Story episode 2 ya. Ya, belakangan ini entah kenapa gue malas banget buat bikin konten gitu. Jadi kayak malas gitu, pengen rebahan gitu loh. Ide-ide kreatif tuh susah buat ngumpul gitu. Istilahnya kreatif blog gitu loh. Jadi susah gitu buat ngumpulin ide-ide buat bikin konten. Alhasil ya, kerjaan gue cuma paling makan, rebahan gitu. Tapi walaupun gue gak produksi video buat YouTube, sebenarnya gue masih tetap ngonten sih, tapi gak di YouTube, di TikTok. Buat kalian yang mantengin Instagram gue, pasti kalian tahu kalau gue itu main TikTok gitu loh ya. Ya gue emang sementara pindah platform di TikTok karena ya gue liat TikTok nih kayaknya platform yang lebih gampang gitu buat dapat followers, apalagi viewers gitu. Bisa kalian lihat di TikTok gue belum berapa bulan, belum setahun gue main TikTok ya, followers gue udah segini. Gokil kan? Dan udah dapet income juga dari TikTok, entah itu dari campaigns atau endorsement, ada beberapa gitu. Sedangkan di YouTube 4 tahun tuh gue gak ada apa-apa gitu, gak ada beginian, Mbak. Nah, itulah kenapa gue lebih milih buat nge-push konten di TikTok gitu kan. Dan ya, akhir-akhir ini gue juga fokus buat ke usaha freelance gue ya. Karena ya, gue mikirnya gini, kalau misal gue cuma ngandalin YouTube dan gak ada hasilnya apa-apa, ya gue bakal gini-gini aja, Pak, gitu. Ya udahlah, YouTube buat have fun aja, walaupun sebenarnya gue agak munafik, gue juga butuh duit gitu loh. Makan butuh duit, bayar listrik pakai duit, bayar wifi ini juga pakai duit. Semuanya pakai duit gitu loh. Jadi ya lu rasain sendiri lah gitu, hidup di kota orang rantau kayak gue, ntar ya lu bakal merasakan mindset seperti ini gitu. Nah, terlebih lagi gue beberapa minggu yang lalu itu ada beberapa musibah yang menimpa gue dan cukup berasa gitu impactnya ke gue. Kayak misalnya yang pertama itu HP gue rusak gitu. Jadi HP legend gue yang sebentar, yang ini. Nah, jadi HP legend gue yang ini tuh rusak gitu loh. Lu bisa lihat nih, udah tidak beraturan ya, udah gak bisa dipakai ini, Pak. Ya, buat komunikasi susah, habis itu buat sosmedan, apalagi buat sosmedan ya. Jadi gue puasa main sosmed pas HP gue rusak ya. Nah, terus yang kedua ini yang cukup berat bagi gue ya, laptop gue habis rusak, Pak, gitu ya. Ya kalau misal HP rusak ya gak masalah, oke lah gitu, masih bisa internetan, gue masih ada laptop. Tapi masalahnya kalau laptop yang rusak, Pak, gue cari cuan dari sini, Pak. Jadi kalau misal laptop ini rusak, pusing gue, Pak, karena kerjaan-kerjaan ada di situ semua, file-file klien ada di situ semua gitu. Gue mikir-mikir-mikir, gue beli HP baru nih, udah ya, aman ya, alhamdulillah. Habis itu gue langsung bawa laptop ini, laptop gue ini ke tukang servis ya. Jadi laptop gue itu gak bisa nyala gitu, tombol powernya pas dipencet-pencet tuh gak bisa nyala gitu. Alhamdulillah cuma kena keyboard gitu. Jadi laptop gue itu tipikal laptop yang tombol powernya itu nyatu sama keyboardnya. Jadi sekali tombolnya rusak tuh ganti sama keyboard-keyboardnya gitu. Ya udahlah, gue ganti keyboard gitu kan. Sekaligus gue beli SSD buat di upgrade SSD gitu. Alhasil laptop gue makin kenceng, Pak. Nah, sehabis tuh masih ada tuh sisa duit, gue beli ini nih, apa namanya, keyboard ya, dari Logitech, include mouse gitu loh. Karena kebetulan mouse gue juga lagi rusak gitu kan. Ini wireless, enak banget di gue makainya buat ngedit, enak banget gitu loh. Nah, itu semua tadi, kayak misalnya gue beli HP, habis itu benerin laptop, habis itu beli ini, apa namanya, keyboard sama mouse, itu gue pakai duit dari hasil gue ngonten di TikTok, Pak, gitu. Jadi syukur alhamdulillah gitu, gue masih ada duit gitu buat benerin-benerin masalah-masalah gue gitu. Syukur banget, alhamdulillah. Jadi ya, gue juga mulai suka ngonten di TikTok karena ya gue bisa dapat beberapa income yang menurut gue cukup berguna buat kehidupan gue. Ntar ya mungkin gue bakal bikinin video khusus buat nyeritain perjalanan gue di TikTok. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Ini video buat ngisi channel gue aja karena udah lama gak upload. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, see you next time and salam master.